Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Day di Day Air Rival. Saya akan coba review Laras Galaxy. Laras Galaxy ya. Laras Galaxy ini memakai bahan seamless. Seamless bahan import ya. Jadi untuk dari segi bahan udah terjamin ya kualitasnya. Untuk laras ini ada terdapat dua varian versi alur. Jadi ada yang smooth twist, ada yang full alur. Kalau untuk smooth twist itu alurnya terdapat dari depan saja 15 cm. Untuk belakangnya itu kosong. Kalau untuk full alur itu alurnya full dari belakang sampai depan. Terus untuk laras seamless ini terdiri dari beberapa diameter ya. Ada 13, ada diameter 14, ada 16. Terus untuk ukliknya juga ada buat Sapinopa, buat Saponic, juga buat Canon, buat Sabdelu, buat Sabrata, dan yang lainnya. Untuk laras ini sudah terdapat drag peredam ya. Drag peredam sudah standar ya dragnya. Standar drag 12. Terus untuk bagian belakang kita masih blank barrel ya. Masih blank. Belum dibubut atau belum siap pakai. Untuk teman-teman bagi yang pengen ganti laras bisa ganti sama Galaxy boleh juga. Terus kita coba untuk dites ya, dites hasil goresan alurnya. Kita menggunakan Hercules, kita coba tes yang smooth twist ya, kita tes yang smooth twist dari belakang. Enak, nggak ada hambatan. Nah, dari depan ini udah ke alur. Set. Nah, untuk hasil goresannya bagus ya, rata. Oke, teman-teman. Untuk review laras Galaxy ini cukup sekian dulu ya untuk singkatnya. Nanti kita coba tes untuk akurasinya di video selanjutnya. Bagi yang berminat untuk laras Galaxy ini bisa hubungi saya langsung di kontak yang ada di bawah atau bisa via marketplace yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.